Udah turun. Turun. Awan, pergi awan. Udah. Stop. Woi. Ya Allah, jantung gua copot. Dedit, turun Dedit. Allah. Udah Jin. Awannya dikeluarin mau aja saya Jin. Mau saya mau parkirin dulu ya. Gak ada capeknya, gak ada capeknya. Kalau sampai rok gua terbang, lu awas ya. Ada apa gerangan bapak tua memanggil saya? Jin kura-kura, kita mau minta bantuan membebaskan anak saya si Arma. Ada apaan? Ini bensu. Udah tahu lagi jadi Jin, masa Jin takut? Ayo Jin, tolong bantu bebaskan anak saya si Anwar. Iya. Sedang disandra. Dia disandra sama perguruannya Ramji. Haha, syukurin. Kok disyukurin? Oke. Okay. Bantuin baik. Dong. Saya tolongin, akan... Tolongin kita, Mat Kaleng. Tunggu sebentar. Oke. Okay. Untuk meyakinkan, saya akan menunjukkan kekuatan saya. Emang okay. Punya kekuatan? Jin. Tapi tunggu bentar ya, mentang-mentang gue yang jadi masih nyeletoy begini. Kan keras harusnya. Kamu berdua awas. Oh iya. Ibu-ibu berdua awas ibu-ibu. Sama satu ibu-ibunya. Tunjukkan kesaktian kamu. Hebat banget Jin ya, Pak. Hebat kan? Mau lagi? Hebat kamu ya. Sampai Dedi saya jatuh. Kalau saya bisa gak kamu gituin? Oh, kalau kamu saya bikin lurus. Coba. Kamu situ. Situ kamu. Ayo. Gak bisa. Ayo. Udah gak ada lagi. Giliran saya akan meluang kesaktian. Emang kamu punya? Udah ada dong. Sekali lagi. Asik. Yang nyanyi siapa? Tadi kamu nyanyi. Hei. Nyanyi tuh. Orang dia yang nyanyi. Dia yang mulai nyalain orang. Ya. Sekali lagi jurus dari saya. Mata nyerang anak sendiri. Happy New Year. Mana kekuatannya? Senjata makan tuan. Saya punya kekuatan untuk melawan kamu. Tunjukkan okay. Anakku. Baiklah. Coba gimana tadi? Coba. Stop! Diam! Itu punya gua. Oh ya, sorry. Ada apa? Udahlah, stop. Untuk ngerebutin aku terus. Di? Nggak ada. Nggak ada yang ngerebutin lo, sumpah. Lo berantem sama Pak Depokan sebelah kan sama gara-gara aku kan? Hei, berantem. Kita itu berantem di Padepokan sebelah kesel karena lu gak pergi-pergi. Mau usir lu, bukan mau merebutin. Pak. Apa ada, Pak? Ada apa? Ada apa? Pak, ini kok kakek ini gak dibawa ke kamar melati sih, Pak? Gitu, di situ ada kamar melati, bagus. Gila, gue lagi dirawat. Bapak, ini semua hanya adu domba. Hah? Adu domba. Adu domba mengadu domba.
nyanyi. Kalau kita adu jotos nih. Jangan-jangan. Marah dong. Oh, jadi saya tiap ngomong tuh ada musik gitu ya? Iya. Jangan-jangan ini rekayasa cinta. Melok ya? Jangan bikin gue orang apa? Bukan, ada juga ini jadi penasaran. Aku jadi penasaran sampai mati berangkatku menuju mana dia yang paling tampan di antara dia yang tampan. Aku pun tak merasa deh. Apa? Pokoknya gak ada nyanyi. Udah abis durasinya. Apa? Siksa kubur. Dia lagunya susah-susah ya. Tadi lagunya susah. Kesianan orang gendang, jangan latihan. Perbuatan kalian tuh sungguh bikin aku jengkol tau gak? Jengkel. Umi, lu abis metik rebung. Perguruan di sini nggak ada yang bisa dipercaya. Terus aku out. Masih di sini loh. Kalian nggak benar, udahlah Pak. Bapak harus percaya kalau semua ini tuh nggak usah nyanyi ya. Semua ini tuh hanya adu domba Pak. Iya. Percaya ya. Maka nanti kita buktikan. Iya nggak boleh ini gitu loh Pak. Pak Ustad. Waalaikumsalam. Ini ada apa? Pak Ustad. Jadi ada ini Pak, ada Facebookers. Ini nanya ada apa? Oh ini. Jadi semua ini tuh ada adu domba Pak Ustadz. Adu domba, adu domba, mengadu domba. Itu tidak diperbolehkan. Diperbolehkan ya Pak? Kepengen tahu sekarang Pak besok? Sekarang dong Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kecap dicampur. Ntar dulu. Lu kayak gue di rogo. Dulu. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah berikan barokah buat kita semuanya. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan diri kita gak ada yang ngasut. Amin. Gak ada yang adu domba. Amin. Suatu ketika Rasulullah ketika Mi'raj, Allah menampakkan kepada beliau, Linuriyahu min ayatina. Pada mereka Allah tampakkan tanda kebesaran tuh. Kebesaran Allah. Begitu dikasih tampak kepada Rasulullah, ada wanita tangan besi, mukanya dicakar-cakar. Mukanya dicakar? Cakar. Kenapa? Karena waktu di dunia suka ngomongin Allah. Suka ngadu dong. Suka hibah. Begitu mukanya dicakar-cakar begitu. Begitu ditanya, itu siapa? Itu juga umat engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Begitu sebelah kanan dilihat lagi, itu ada mukanya yang bersih. Ahli surga. Ini semuanya di ahli surga semuanya ya. Amin. Karena kan mukanya kelihatan. Kena lampu, terang ya gak? Makanya orang yang hibah itu, orang yang apa namanya namimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yadkhulul jannata namamun. Kecikin nih. Aku begini. Jadi apa namanya tidak akan masuk surga yaitu orang yang mengadu domba. Apalagi zaman sekarang, masya Allah tetangga diomongin semuanya. Makanya pesan Rasulullah apa? Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung kalian nggak pernah ngomongin orang.
Saya seperti Bang Jar. Sama Bang An. Sama Umi. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, makanya yuk kita di bulan suci Ramadan ini jangan banyakin ngomongin orang. Jangan suka ngadu dong. Tadi kan Bang Cablak udah ngelaguin lagu Adu Domba ya Bang Cablak ya. Betul Kiai, lagunya Adu Domba. Yang itu. Makanya jangan suka ngadu dong. Ngadu domba gak ada untung. Ya. Itu sama saja ngomongin kejelekan sendiri. Yeah. Understand? Yes. Understand? Yes. Nah, maka dari itu ketika kita dicontohkan oleh Rasulullah, makanya orang yang adu domba tidak akan masuk surga. Kalau sudah gak masuk surga bagaimana? Amin. Ya Allah, yang nolongin kagaan. Puasa enggak pol, ya enggak? Ada yang begitu? Ada. Orangnya datang? Ada. Pakai baju apa? Masih mah enggak ada. Enggak ada sini ya. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Allah. Makanya kita berusaha. Yuk kita bareng-bareng bangunlah jiwa kita dari Sabang sampai Merauke, ya enggak? Tentunya apa? Yuk kita bangun di hati kita agar suka, jangan suka mengadu dong. Terakhir, maka yuk kita bareng-bareng sambil pemirsa yang ada di rumah, kita sambil menunggu buka puasa, sambil menunggu azan, dan juga insya Allah persiapan kita mudah-mudahan jadi orang-orang yang berkah dunia dan berkah akhirat. Puasa. Sabar ya. Mau puasa? Mau buka puasa? Sabar ya. Mana adik kamu? Ditabung di mana? Aku lupa ya. Masa lupa sama adik sendiri? Nggak, aku lupa ditaruh mana, maksudnya ditawannya. Di Taiwan. Karena aku pada saat dia itu, aku shock. Apa? Aku pada saat dia ditawan, aku shock. Kalau mau minta lagi, aku gak bisa kasih. Takutnya pikirannya aneh-aneh. Saya sebagai bapaknya si Anwar, akan saya acak-acak perguruannya si Ramzi. Jadi kalau aku bilang udahlah ikhlasin aja kan anak Deddy masih ada aku. Yeah. Kalau anak jenis Anwar, Deddy cari aja pasar gembrong banyak. Yeah. Majestic ada. Lu kira adik itu boneka apa? Pokoknya siapapun yang datang akan gua bikin babak belur. Enggak jadi. Jadi kamu yang... Kalau ini mah enggak bisa, gue bikin babak bulu bisa babak empat. Jadi kamu yang mau ngacak-ngacak perguruannya Ramji? Enggak. Ini dia. Tadi ngomongnya beda, katanya siapapun yang datang, pokoknya akan gue habisin, ya kan? Kayaknya mau dihabisin. Dihabisin. Ya, sampai Jumat juga enggak habis ini, Mak. Enggak akan habis. Tuh. Jadi siapa ini dong? Jadi siapa yang mau lawan aku? Ah, kamu. Salam,
Saya mau bikin babak belur yang namanya si Ramzi. Mana pemimpin kalian? Sebelum ada si Ramzi, hadapi dulu saya. Pakai ini nih, ha. Enggak berani. Yang dihadepin Adong. Cewek. Kalau cowok boleh akan saya bikin babak. Kalau cewek harus kita sayangi. Harus kita lindungi. Penonton. Tadi katanya siapa aja yang mau di sini disikat? Penonton penasaran sama kekuatannya Ayang Wowo enggak? Dia benar-benar lelaki gagah. Pak, pokoknya panggil pemimpin kami. Ngapain? Oh, sakit banget ya Ramzi. Aduh, ini kayak berdarah deh. Apa sih jungkir balik gue tanya? Ya, gue mau menang ini. Nah ya. Ramzi, mana anak saya yang kamu tawan? Bebaskan dia. Tapi nggak tanding-tanding. Lu diem dong. Daddy, apa? Daddy emang berani, dia tuh sakti banget loh, Daddy. Alah dia. Ini hari-hari bajing ngapain? Hari-hari bajing. Kayak gimana sih hari-hari bajing? mau ngapain kau? Bebaskan si Anwar anak saya dari sini. Anwar? Iya. Si Ramzi emang kayaknya ya. Apa? Bandit banget nih mata ini dia. Makanya gue gak berani ke situ ya. Gue ke situ sikat juga gue ntar. Lo mikir ya? Hah? Dari gua tadi gue mikir apa lagi gitu. Gue kalau mau nyulik milih-milih ngapain gue nyulik anak lo? Anwar itu di anti perang. Anwar. Anwar. Sekarang kita adu sakti. Oke. Lebih kuat lu sama gua. Lawan guru. Lanjut. Beneran. Kan anjing ini. Aduh gua beneran. Bodoh amat. Beneran licin. Guru enggak apa-apa, guru. Genik banget lo jadi orang lo. Ayo kita murid ya ngebantuin. Makanya itu aja jangan cepet-cepet. Atau enggak coba, kita coba video call. Coba video kira-kira call. Kira-kira Anwar di mana ya? Tunggu deh, ini kan zaman kerajaan. Kok video zaman bahala? Beda. HP belum ada, HP. Pakai ilmu video call. Suaranya udah masuk tapi dianya mana ya? Tolong! Papa, tenangin aku. Tenang, anakku, aku akan bebaskan kau dari tolong, sini. Tolong papa, aku udah gak tahan. Apa-apa, udah. Ya udah. Mau buang air ke sini. Mulas ya, mulas. Bukan. Dia gak tahan ditawan di sini, di Sandra. Intropeksi kamu. Intropeksi. Banyak musuh kamu. Intropeksi. Hah? Integrasi. Kamu yang menyandra anak saya kan? Hei, barangan gue dibilang gue nggak ngapain? Tolong, dia ada di sini ya berarti.
Bapak lah yang menyandra. Betul. Tolong. Oh, Anwar. Jangan bertahan, sayang. Jangan bertahan. Jangan bertahan. Jangan bertahan. Minggu depan. Aku bakal kasih tahu siapa sebenarnya yang nangkap Anwar. Siapa? Udah nih. Dia adalah. Aku yang ngasih tahu. Oh ya. Yeah. Thank you. Dia adalah. Gini lah, dia. Mikir dulu. Siapa ya? Enggak bisa. Siapa bilang saya enggak bisa? Aduh. Gitu dong. Enggak masuk. Gitu. Ayo buruan. Dia adalah. Gua mau nurusin makan kolak lagi nih. Ya sabar juga. Si Randi itu tadi yang lehernya borokan. Yang akhirnya kena luka siapa? Kita salah paham. Randi. Kita salah paham. Berarti dia yang nangkep. Berarti kita harus bersama-sama bersatu membebaskan Anwar. That's right, brother. Oke. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Oke. Kita ke sana guru. Ayo, sana kita. Ajak Cing Abdul. Cing Abdul jangan dia. Randi, kamu di mana? Randi. Randi. Anwar akhirnya ditawan juga. ngapain? Gue gak tau ceritanya. Umi mending tawa-tawa aja belum ngomong Umi, kenapa? Ngapain sih ngetawan-tawan atau nyulik-nyulik si Anwar? Salah culik kayaknya. Ngapain nyulik yang begituan? Iya ngapain ya nyulik munduran, model Anwar ya? Munduran. Baunya sampai sini. Mendingan nyol ini ya, nyulik si Cika ya daripada nyulik si Anwar. Atau enggak Kak Wika, atau enggak Kak Lala. Ya habis gimana, itu kan misi dari Guru Ramzi. Aduh, aku pusing. Kak Wika, lo kan baru pulang. Iya. Jangan yang macam-macam lah. Kalian melihat anak aku gak sih? Anwar kemana? Wah. Aku gak tahu. Itu anak kamu ya? Itu anak aku. Yang lembek itu? Yang letoy banget tuh. Tolong dong walaupun dia letoy-letoy gitu. Dia cuma ada satu di dunia ini. Aduh. Aku gak tahu. Tolong. Kalau kalian bisa cariin anak aku. Kalian bisa kasih tahu anak aku ada di mana. Aku akan kasih kalian hadiah. Oh iya. Hadiah. Hadiah apa? Kalian mau apa nanti aku kasih? Apa ya? Aku mau HP kali ya, HP. HP. Rumah aja mumpung. Tahu. Rumah. Apartemen. Oke, om kasih mobil, rumah, apartemen. Salah ya. Salah ya. Jangan yang itu deh, aku cuma punya harta ini. Aku kasih ini buat kalian ya. Aduh, ini aku kayaknya kepalaku pusing banget nih. Soalnya kamu keliling-keliling di pikiran aku. Tapi makasih ya aku dapat handphone. Iya, makasih. Dapat. Aku bawa juga handphone nanti. Makasih. Tadi nyopetnya begini. Ya udah, gini deh. Ya udah. Kamu pengen tahu di mana anak kamu itu? Iya kan aku udah kasih kamu handphone. Anak kamu kita umpetin di dalam toples nastar. Iya. Segede gini. Jadi kalau kamu mau tahu, kita akan kasih tahu, tapi kamu harus bayar dulu. Ya udah, aku akan bayar. Berapa banyak? Wih. Banyak tingkah ini ya. Tolonglah ayang, aku nggak bisa. Ya udah sini aku yang. Apa sih emang? Emang tipe lu banget ya kok gini Kak Wika? Ya makanya sini aku yang bukain ya, kamu nggak bisa buka ya.